Allahu Akbar. Ya! Istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya. Kesian. Allah menciptakan manusia di muka bumi untuk jadi khalifah. Tapi banyak manusia yang malah milih jadi budak. Budak hawa nafsu. Dia itu sosok dirimu yang sudah dikuasai oleh aura jahat dari pedang itu. Ragaku kembali. Cepat. Satukan kembali. Sudah. Kamu istirahat dulu saja. Allahu Akbar. Ya! Ayo, bertahanlah. Kamu gak boleh kalah. Masa jagoan kalah? Tapi aku tidak mampu, Syekh Budak Wilis. Aku sulit sekali untuk menggerakkan badan. Oh, masih bisa. Walaupun kamu kena tebasan pedang dari Sandang Lawe, itu menjadikan tenaga dalammu tidak sempurna. Tapi kamu punya kesempatan. Kesempatan untuk melipat gandakan tenaga dalammu. Melipat gandakan? Ya. Mau tahu caranya? Aku akan ajarkan kamu satu ilmu untuk bisa melipat gandakan tenaga dalammu. Iya, Syekh. Tahu. Aku akan kasih kamu ilmu dampalnya.
kebebasan. Membawa kebebasan. Ya. Lepas! Ayo! Lepaskan! Lepas! Lepaskan aku! Gusti, tenanglah. Jika kita kembali ke sana, sama saja dengan bunuh diri, Gusti. Apa kamu bilang? Anak mana yang ingin mengorbankan ibunya? Itu artinya, kau mau mencelakakan ibuku hanya untuk menyelamatkanku. Pergi. Sekarang kau pergi dari sini. Aku tidak mau berurusan sama orang pengecut sepertimu di medan perang ini. Pergi! Tunggu, Gusti. Lepaskan! Aku tidak mau berurusan. Maaf, Gusti. Aku hanya menuruti perintahnya, Igu. Maaf, Gusti Prabu. Hamba terpaksa melakukan ini karena keadaan Gusti Prabu terancam. Paman Pati, seharusnya ini semua tidak perlu terjadi. Ternyata mereka sudah membunuh ibuku. Aku harus membalas semua. Gusti, tidak ada pilihan lain. Kita harus pergi dari sini. Ibu! Hei, paman. Cukup. Tidak perlu, Paman Pati. Kita sudah mendapatkan apa yang kita butuhkan. Jika kita mengejar mereka, hanya akan menimbulkan banyak masalah. Sendika Gusti Prabu. Aku mewakilkan Yudhakara sebagai penyelenggara acara ini. Mengucapkan terima kasih karena ketersediaan kalian ikut andil dalam Serikat Pendekar di Sanggabuana ini. Aku juga berterima kasih karena kalian telah mengundangku untuk menjadi bagian perserikatan ini. Begitupun denganku, Bawika. Jika Yudhakara membutuhkanku, kapan saja aku sudah siap. Kalau begitu, kami pamit. Iya, kami pamit. Kuharap hubungan baik kita selalu terjaga sampai kapanpun. Jika perserikatan membutuhkan bantuan, Sumedang Larang siap membantu dengan sekuat tenaga yang kami miliki. Bagus, bagus sekali. Terima kasih. Aku yakin bantuan Sumedang Larang akan berguna di masa mendatang. Kalau begitu aku izin pamit.
Silakan. Ayo nih mas, kenapa berhenti? Kita sudah berjalan cukup jauh. Tapi mengapa sampai saat ini aku juga tidak menemukan Nyiichi? Tenang, sebentar lagi pasti kita ketemu dengannya. Tidak. Sebelum kalian memberitahukan padaku di mana Nyiichi, aku tidak akan percaya dengan kalian. Nyiichi sekarang sedang mencari sandang Lewi. Ayo nih mas. Tidak. Lebih baik kalian biarkan aku untuk pulang sendiri ke Amparan Jati. Sudahlah nih mas. Ayo ikut bersama kami. Cukup. Kalian tidak berhak untuk melarangku.